Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan meng-share suatu livery polos, yakni livery dari Pesona Indah ya. Dari video saya yang tadi yang berwarna oranye, ini adalah Pesona Indah yang berwarna biru ya, biru laut atau biru muda ya. Dan ini adalah Jetbus 3 SHD Tronton dengan sasis Scania K410IB. Dan ini saya akan share ke kalian secara gratis ya untuk liverynya ini, livery polosnya ini. Kalian bebas edit asalkan jangan menghapus untuk watermarknya ya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk liverynya ini. Untuk bagian depan ini polos ya. Dan ini ada running tag. Kalian bebas untuk mengedit ya. Ini running tagnya livery plat AE. Lalu untuk plat nomornya ini ya, AE3102PI. Dan untuk yang depan ini penampakannya seperti ini ya. Untuk interiornya, terus seatnya seperti itu, seperti yang tadi ya kurang lebih. Bedanya sama yang tadi adalah ini Jetbus SHD, yang tadi MHD ya. Saya tidak meng-share yang MHD karena itu modnya sel ya. Karena mod sel, terus saya membikinnya di SHD saja ya. Lagian cocok juga untuk mod SHD ini. Sudah cukup keren ya untuk liverynya. Dan kalian jika ingin mendownload liverynya ini, nanti ada passwordnya ya. Untuk passwordnya nanti saya tulis di layar saja. Dan saya harap kalian tidak membocorkan tentang passwordnya ya, supaya biar jam tayangnya dapat tercapai ya guys. Dan langsung kita geser ke samping kiri. Untuk samping kiri stripingnya seperti ini ya. Ini vektor dari channel YouTube-nya Grong. Dan bannya ini juga dari Grong ya. Dan lainnya masih sama. Dan kita cek untuk bagian interiornya seperti ini. Untuk seatnya ini warna biru campur hitam ya untuk seatnya. Dan untuk kordennya ini berwarna hitam. Lalu kita cek untuk buritannya. Untuk buritannya seperti ini ya, polos, simple, sederhana ya, nggak terlalu yang banyak livery gitu. Jika ada kekurangan dalam livery ini, saya mohon maaf ya karena saya masih newbie ya atau pemula. Dan di sini ada tulisan safety is our priority, seperti VO Pesona yang tadi ya. Dan ini cukup keren, apalagi di atasnya ini ada antenanya ya. Kalian bisa bebas untuk mengedit sesuai PO kalian ya. Nanti di sini ada PO-nya, enggak apa-apa. Terus ini untuk stiker di kacanya masih polos ya. Kalian bebas untuk mengedit apapun, asalkan tidak menghapus watermark ya. Dan ini untuk strobonya ini masih belum ada ya. Kalian nanti masih bisa kok untuk menambahkan strobonya. Strobonya depan belakang ini masih belum nyala ya, atau masih polos. Mungkin itu saja tentang review livery dan sekalian share ya, share livery polos. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Busit Mania.